makin laju kan? Okey, mama sedap? Tak sedap. Aku sebenarnya tak boleh lah tengok benda-benda bersilat. Bersilat kali nak buat salah? Sudah, memang keras. Blok asrama kita orang pun memang keras. Merampak di tengah-tengah. Kepala sini. Family-family lain macam tak halang ke, tak sempat? Tak sempat. Dia langsung laju terus masuk. Oh. Ada video dia. Alright. Ada video. Nak tengok sekarang ke? Okey, cerita dulu. Dah masuk tu okey. Semua terkejut lah kan. Tiba-tiba masuk. Tok guru tu baru start ni. Tiba-tiba dah masuk. Dia buat silat. Kita orang macam terkejut. Mak Farah tak pandai silat. Tiba-tiba masuk pandai silat. Masuk tu memang buka buah semua? Buka. Macam memang orang nampak macam orang belajar silat. Padahal orang tak pernah belajar silat ni. Okey. Lepas tu? Kita tengok lah. Macam terkejut kan. Kita bukanlah tak nak buat apa-apa. Macam sebab ada Tok Guru kat situ. Maybe dia boleh handle kan. So memang mungkin dia masuk tu Tok Guru tu biar je. Tok Guru tu tengok je. Biar dia bersilat? Biar dia bersilat. Lepas tu? Makin lama makin laju. Dalam video tu ke? Dalam video. Boleh tak tengok? Boleh. Mula masuk slow tau. Maksudnya dia bersilat slow, lepas tu laju. Tiba-tiba laju-laju. Macam rasa marah. Dia naik syekh kan panggil. Okay, tengok video. Tadi saya minta kat mak saya yang baru dekat phone saya pun ada. Semua air kelas penuh. Ni yang dekat phone saya. Dia tunjukkan dekat phone saya dulu. Ini dia rakaman daripada siapa? Daripada family Farah lah. Daripada makcik Farah. Oh tu? Ni mak Farah. Tiba-tiba muncul. Semua tak macam tak pelik eh. Tok Guru tu kata biar je. Mungkin ada yang halang. Tok Guru kata biar. Tengok eh, dia slow. Makin lama makin laju kan. Wah, aku bomang bodoh. Okey, sambung balik. Tengok sekarang pun gemak. Farah tengok balik pun. Weh, bomang. Dia sebab tiba-tiba dia main dengan laju macam tu. Kan Farah cakap kan? Dia slow kan? Ya. And then tiba-tiba dia masuk macam tu. Alright, so bila dah masuk macam tu, orang kampung yang hadir kenduri tu macam tak pelik ke? Dia pelik lah kot. Dia orang lagi kerumah ramai-ramai tengok. Macam Maybe dia pun depa pun tak tahu yang Yes, memang Mak Farah ni memang pandai bersilat and persembahan tu memang daripada Mak Farah ni ria. Yang tahu je tahu kan. Maksudnya family Farah je lah yang tahu kan tiba-tiba dia masuk. Kalau orang luar maybe tak tahu kan. Kita orang sendiri kejut. Tapi kita orang tak ada halang kot. Maybe Tok Guru tu cakap biar. Okay. Biar je lah. Lepas tu macam mana nak bagi dia jadi okey balik? Time tu bukan Mama lah kot. Time tu bukan Mama. Okay, Mama sedar? Tak sedar. Waktu dia masuk sebab waktu dah okey tu kita tanya balik. Mama sedar ke tak Mama masuk? Dia tak sedar. Tak tahu pun dia kat tengah-tengah orang ramai ni. Cakap. Mama cakap Mama tak sedar. Tengok tak yang Tok Guru tu pegang kepala Mama. Waktu tu dia baca. Nak bagi okey lah, nak bagi lepas ni. Waktu tu dia dah baca, jatuh. Mama jatuh. Jatuh kat dia. Jatuh tu dah okey lah kot. Lepas tu dia... Dah sini waktu jatuh tu dia tak okey lagi. Dia macam tengah-tengah lagi. Kenapa tiba-tiba? Tak okey lagi. Sebab lepas daripada jatuh tu, okay, dia dah keluar. Dia masuk lagi? Tapi dia masuk balik. Dia masuk balik. Ada lagi video? Ada. Dia masuk balik tapi Tok Guru tu pakaikan dia punya. Dia pakaikan aku ni. Pakaikan benda. Tali. Bukan tali. Kain. Kain pelekat ke apa? Ini video kedua. Macam panik ke apa ke dan sebab mak tiba-tiba mak masuk terkejut. Tapi sebab kita orang masih memang dah tahu kan memang Mama. Faham. Sebab cakap Mama Farah kan memang before dah rasa. So orang dah faham. Sebab tu bukan first time kan. Tapi yang silat ni first time. Depan mata silat ni rasanya waktu tu pun first time juga. Sebab sebelum ni kena rasuk macam biasa je. Silat ni rasa first time. Kalau tak tahu lah kalau family yang lain. Tapi Farah first time tengok depan mata Mak Farah silat macam tu. Ish, aku sebenarnya tak boleh lah tengok benda-benda bersilat, benda-benda menari. Sebab dulu sebelum masuk AI, kerja
satu production yang buat filem and then buat telemovie. Production kami ni kena buat bukan filem, telemovie mostly cerita hantu. Okay, so kena pergi satu resort ni untuk shooting cerita hantu tu. Dan cerita hantu tu, time tu kami buka lagu Ulik Mayang. So yes, sebab time tu memang story tu, cerita tu, telemovie tu pasal cerita Ulik Mayang lah. Tak ingat pelakon siapa dia, perempuan. Lagu tu buka sebab resort dia tu tepi pantai. Resort tak seram sebab buka lagu tu. And then biasalah kalau kita shooting kan, kita kena pakai pakaian depo apa semua kan. Ni tak habis shooting ni, lagu tu dia pasang and then dia pergi menari sendiri dekat tengah-tengah. Ini pasang? Yes. Tapi dia pasang tu okey tak? Dia okey lagi, dia duduk buruk-buruk waktu dia pasang. Lepas tu dia pergi menari, naik lagu Ulik Mayang tu. Lepas tu panggil ustaz pun sepuluh, sampai ustaz tu kena penampak. Ustaz penampak dia? Yes. So trauma lah. Trauma lah, tak boleh kalau tengok orang menari ataupun bersilat macam tu lah. Lagi-lagi menari lah, kalau orang betul-betul menari, uish, goosebumps lah. Tapi Mak Farah pun kalau kita tengok orang meninggal pun tak boleh sangat. Sebab? Kelantan. Okey. Dan tu ada saudara lah meninggal. Lepas saya ke bumi apa semua, balik rumah bersilat lagi. Yang ni waktu tu Farah tak ada. Tapi ni makcik cerita. Dia orang hantar video kat Farah, tapi video tu dah lama dah tak ada. Ni bukan terlepas lah. Okey, maksudnya dia balik rumah. Lepas tu dia bersilat kat rumah. Kat rumah tu bersilat lah rumah tu. Hui, takutnya. Waktu apa bersilat tu nak dijadikan cerita pakcik Farah ke pakcik. Family jugalah, tapi family jauh lah kan. Dia memang pandai bersilat. Dia pergi bersilat sekali dengan Mak Farah. Lepas tu, tak dia join sekali? Tak tahu, dia bersilat sekali dengan Mak Farah. Nak bagi, tak tahu nak bagi stop ke apa ke, Farah tak tahu. Tapi dia bersilat sekali dengan Mak Farah. Dia sebenarnya silat ni kadang-kadang bukan diri kita. Yes, dia benda tu lah. Dia benda tu yang mengawal. Sebab tu dia ada banyak silat binatang-binatang lah. Dia jadi binatang sampai naik panjat atas kereta, panjat kemah dekat kenduri. So silat ni mostly dia bukan ada lah yang daripada diri kita. Tapi bila kita dia super macam kita dah seru, kita dah syok dah. So saya tak tahulah benda tu macam mana. So siapa-siapa yang silat tu bolehlah komen kat bawah and share pengalaman and share lah sikit pengusian untuk siapa-siapa yang tengah tengok ni lah. Tapi Mak Farah cakap dia memang tak sedar pun macam tu. Aku tak tahu, kita orang tunjuk balik video dia macam ini aku ke lah, saya terkejut. Okay Farah, Farah cakap Mak Farah ni selalu kena masuk lah, pernah kena masuk. Farah ada tak kejadian macam tu? Farah ada tak depan mata yang berlaku depan mata? Bukan, Mak Farah kena masuk and then Farah ada dekat situ. Ada dekat ada situasi tu. Pernah, tapi itu waktu kecil. Tapi itu dah macam tak apa-apa nak ingat sangat lah. Kalau orang lain tu selalu. Sebab dulu Farah duduk sama. Okay, right. Okay, sudah alam-alam Farah kat sini. Kita dengar lah kisah zaman-zaman persekolahan lah. So dia di asrama agama, sekolah agama. Oh, Farah sekolah agama? Sekolah agama dulu, form 1 sampai form 3. Form 1 sampai form 3, Farah duduk asrama. So Farah masuk form 1, hari kedua, hari ketiga tu, malam tu kita, ni asrama kan, sebab Farah tak asrama. Malam tu kita nak tunggu solat maghrib pun. Waktu solat maghrib tu, jadi isteri lah. Ni first time, kita orang form 1, kita form 1, kita masuk sekolah. Yes. Tiba kita tengok depan mata. Kenapa ni apa ni? Surau. Ni dalam surau nak jadi. Oh, dalam surau? Dalam surau, jadi isteri lah. Gemang. Oh, ya. Terkejut. Time tu tengok depan mata tau. Lepas tu memang berterabur semua lari, kita bukang. Dia sini lah, pada cerita satu. Ni sini lah, dah sini masa Farah form 1, form 3. Okay. Tanda tau. Kan dalam surau, ada tembok-tembok. Maksudnya pembahagi ni, laki dengan perempuan? Kau bukan? Lelaki yang perempuan kita orang langsir. Oh, langsir. Ni macam dinding-dinding yang kan langsung macam kat dalam masjid lah kan. Tiang-tiang lah. Okay. Dia sandar kat tiang tu. Dia pakai tekuk ni kan. Memang tengah tunggu surat balik. Dia buka satu-satu. Dia buka seluruh-seluruh. Buka telukung? Haa. Tuan pernah tunggu surat balik ni. Okay. Dia buka. ABC. Dia nyanyi. Dia nyanyi lagi ABC. Tak tahu kenapa tiba-tiba. Dia nyanyi A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba dia jadi macam tu. Sumpah. Sumpah. Semua terkejut. Tapi okey, time dia nyanyi dengan disebut tu, suara dia garau tak? Dia macam, dia bukan suara garau. Dia suara yang memang, bila dia dengar, menggemang. Dia suara macam suara. Hala lah. Haa. Dia nyanyi tau, dia nyanyi A, B, C, D, sambil buka telekong. Okey. Sampai dia dah buka telekong dia, dah buka dia punya anak tudung. Dia jerit.
Okay. Macam masa dia dah habis nyanyi, dia tak habis sampai Z lah kan. Haa. So dia bangun. Okay. Dia bangun, dia lari. Lari dalam surau? Lari dalam surau. Maksudnya? Tentu okay lah, dah mesti nampak ke situasi. Dah yeah, yeah, dah, ha. Kan, so dah lari. Lagi-lagi kita orang yang perempuan ni. Haa. First time kan dah baru kan. Masuk, baru duduk asrama. First time tengok depan mata. Lepas tu, dia, kalau dalam surau kita orang, perempuan yang tak boleh solat, duduk belakang. Okay. Dia lari minta bukan, dia pergi kat belakang. Kat tempat orang tak solat. Orang yang tak boleh solat. Dia tunjuk. Masih tengah pilih. Oh. Dia kata, dia cakap, aku nak darah. Oh. Bisa? Dia lari, okay, dia tunjuk. Orang yang tak boleh solat, kejap. Dia orang pun selagi takut kan. Masih tunjuk. Kena dekat seorang akak sini Farah ni. Nama dia akak. Dah takut lah kan. Ya. Yeah. Bangun macam nak lari. Masih dia kejar. Dia kejar. Maksudnya lari ya? Tapi mula dia orang tahan. Kau tak payah lari, kau tak payah lari. Dia kata kau tak payah pandang mata dia. Sebab masa Farah jadi isteri atau diorang jadi isteri atau Farah belum, diorang kata jangan pandang mata. Sebab Farah paling teruk je nangis waktu tu. Sebab dia kata jangan pandang mata. Farah pandang lah kan. Kita macam tengok first time. Maksudnya macam takut-takut. Tapi Farah pandang mata dia. Masa akak sini jangan pandang, dia tutup mata Farah. Masa yang kena dekat pun jenis yang lemah semangat juga kan. Dia bangun dia nak lari tapi ada orang tahan. Tapi dia lari juga. Kita kalau dah kat keadaan masa tu, kita pun lari. Ya. Warden lah kan, warden perempuan ke warden lelaki tu nak tunggu dia sampai untuk okeykan keadaan. Tapi sementara tunggu okeykan keadaan tu adalah sendiri tu orang yang boleh kawal. Dia pegang akak. Okay, sementara kita orang pegang lah, lepas tu warden sampai. Ustaz tu sampai. Ustaz tu pegang. Kau kenapa? Dia tanya. Dia marah. Kau kenapa? Sebab pegang dia. Sebab pegang dia. Okey, biasa. Tu tanya ustaz tu. Kau kenapa? Lepas tu dia tahu dia nyanyi kan? Asma Husna. Bukan nyanyi kan? Bukan. Asma Husna. Dia baca. Okay. Baca Asma Husna. Cakap perempuan. Tapi tuan tu suara dia dah garau. Dan Ustaz tu kan suara garau. Jangan pegang aku, dia kata. Masa? Jangan pegang aku. Kau siapa? Dia cakap. Jangan pegang aku. Aku nak. Kata. Masalahnya dia sebut nama dia sini. Yang masuk dalam badan dia tu lah kan? Masa? Jangan pegang aku. Lagi aku tak datang. Jangan pegang aku. So Ustaz tu marah-marah lah kan? Baca-baca habis bagi dia okey. Tapi Ustaz tu marah. Ustaz tu berubat sambil marah juga. Marah akak tu lah. Dia lari. Lepas tu dia lari pergi kat Sadinda lah. Sadinda belah bahagian laki. Okay. Dia sepak Sadinda tu sampai pecah. Tapi kaki akak tak berdarah. Dah satu-satu Ustaz tu dah pegang berubat. Okey lah. Tapi lama jugalah. Waktu first time tu tak berjangkit. Tapi kan Farah duduk sampai ponti kan. Hari-hari kita orang tengok. Bila sampai kita orang city. Dia nak jadi ni setiap kali waktu maghrib. Sebab kita orang tahu setiap kali waktu maghrib akan ada. Seorang guru kena. Okay. So lepas dia perempuan yang kena masuk tu. Dia dah okey lah kan. Dia dah okey. Adakah dia pun tak boleh solat sebenarnya? Tak ada. Dia still boleh solat lah. Takut dia tak boleh solat. Tapi dia pergi solat. That's why benda tu kacau dia. Selama Farah perempuan sampai ponti tu. Memang hari-hari. Hampir hari-hari dia katakan tengok isteri yang terjadi. Dan kita orang prep. Tapi mostly waktu kita orang kita solat maghrib lah. Waktu prep pun selalu. Macam terlampau bising kan. Kita orang prep. Tapi orang bising. Cakap borak benda apa-apa. Boleh jadi juga. Yang jadi tu perempuan lah? Mesti perempuan. Lelaki tak? Lelaki kan ada juga? Ada. Selama Farah, lelaki tak pernah kena. Memang perempuan je. Yang aku rasa yang sekali dah pernah kena, memang muka dia je yang kena. Orang yang sama. Cuma kalau ada yang berjangkit tu, orang yang lemah semangat lah. Okay, so bila dah jadi kakak kan, contoh seorang ni dah kena, lepas tu dia kena lagi lah, 2-3 kali lagi kena. Mesti hari-hari tu orang yang sama yang kena, cuma adalah orang lain juga. So dia tak macam sekolah tu, dia tak buat keputusan untuk hentikan budak ni ke apa-apa ke, tak ada? Tak ada. Cuma mungkin akak tu pun dah dibubat apa semua, tapi still. And sekolah tu, dia tak keras sekolah sendiri, sekolah tu, sejarah sekolah tu. Juga memang keras. Blok asrama kita orang pun memang keras. Dan asrama kita orang lepas pukul 6 kita orang dah tak boleh pergi ampayan. Rule. Kalau nak ambil baju ampayan sebelum pukul 6 dah kena kosongkan. Memang tak boleh pergi. Tapi ada juga yang degil malam-malam turun juga. Lepas tu kena? Yang ni tak. Ini macam kita orang pada atas, kita orang balik prep habis prep pukul 10 kan. Kita orang naik atas, ada kadang-kadang kita orang habis break ke 10. Okey, ada minum malam kan. Tapi ada orang yang tak nak minum malam sebab dia nak naik cepat-cepat nak siapkan baju untuk itu. Dia naik atas awal, seorang-seorang. Bahayalah kan. Dia pergi basuh baju.
yang orang ni dari kembar tau. Tapi kembar dia dah pindah sekolah. Okay. Kembar dia dah masuk MISM. Sebelum tu dia always dengan kembar dia. Berdua buat apa itu semua dengan kembar dia. Tiba-tiba kembar dia tak ada. So dia jadi macam sunyi. Sebab kembar dia dah tak ada. Dia buat kerja semua seorang-seorang. Tiba-tiba dia daripada tempat basuh baju tu, dia lari turun pergi Ampayan. Lepas tu dia jalan seorang-seorang kat Ampayan. Sumpah macam ada kembar dia. Dia kata dia jalan dengan kembar dia. Dia kata dia masih rasa kembar dia ada dekat situ. Tapi kembar dia dah sejak MRSM dah berpisah lah. Dia rasa sunyi, dia rasa dia ada kawan juga. Dekat sekolah tu tak ada pernah nampak macam nampak seketui terus ke kan, mostly isteri lah kena rasuk benda kan. Tak ada benda-benda yang kena kacau tu, nenek kebayan ke, pocong ke yang nampak betul-betul. Yang Indonesia tu mostly bila dia dah okey, kita orang akan tanya lah kan. Kau sebenarnya kenapa? Kau nampak apa? Dia orang cerita, dia orang nampak apa ni, lembaga hitam dekat atas tu, macam tengah berlegar leka. Apa ni, zikir kan? Okey, baca yasin apa semua. Baca surah Al-Kahfi. Waktu kita orang akan buat holakor besar-besar. Okey. Buat holakor besar-besar. Dalam surah ke? Okey. Mesti dalam surah tadi. Kita buat holakor besar-besar. Okey, kita orang kalau zikir memang tutup lampu. Memang ada satu lampu je yang kecil. Memang suasana gelap lah. Sekolah Farah kalau zikir memang macam tu. Dalam surah, tutup lampu, buka satu lampu. Buka lampu yang cara orang kuning gitu. Tapi time solat buka semua lampu. Solat buka, time zikir je. Kenapa? Dia lebih ni kot nak, lebih khusyuk lah panggil. Khusyuk, kita nak lebih menghayati. Time zikir je lah, time solat apa semua tak. Ni waktu kita orang zikir apa semua, macam kita zikir kan macam bila khusyuk kan kita macam ni, macam pujam mata semua. Ni akak, ni bukan akak yang sama lah, ni orang lain, ni yang lain. Tiba-tiba lari depan lakar tu, duduk kat tengah-tengah. Dia macam, kau tahu tak, macam menganjing. Menganjing? Menganjing sana? Dia merangkak tau di tengah-tengah. Dia merangkak, kita macam ni. Kita ni aku syuk kan, dia baca. Dia merangkak di tengah-tengah. Sepanjang sini. Menganjing. Yes, ni tak tipu, memang betul. Makin kita orang baca, makin lagi kuat, makin laju. Oh betul, takut ke macam tu. Sejuk utama yang cerita. Pernah tengok cerita filem Santau tak? Ada part last tu. Part yang... Yes, macam tu. Macam tu lah. Wah, akbar. Tak boleh tengok. Takut. Tapi kita orang yang ada dekat situation masa tu, menggemar. Memang takut lah. Tapi kita orang tak nak berhenti. Ustaz-ustaz pun semua? Time tu... ustaz teruskan je. Allah. Ustaz memang teruskan je. Right, lepas tu? Waktu dah makin teruk tu, ni lah. Tak kena biar kan. Ustaz tu pergilah kat dia. Tarik dia nak bagi okey dia. Baca apa-apa semua. Tapi macam biasalah, ronta-ronta. Tapi dia pun berzikir juga orang tanya ni? Dia berzikir tapi kita tak dengar dia cakap apa. Cuma dia menganjing, dia kuat-kuat. Tapi rasanya kita berzikir kan? Dia cakap benda lain. Dia macam menganjing tapi Farah tak ingat lah waktu form tu ke form 3. Dia macam menganjing cakap kuat-kuat. Tapi dia macam ni, Farah ingat dia macam ni. Dia pandang semua orang. Takut ya. Dia pandang semua orang. Farah ingat. Kita orang panggil waktu panggil tu zikrullah. Okay. Tolong kalau waktu zikruah memang tutup lampu semua. Memang ada lampu yang kecil je. Tapi zikruah memang mesti orang akan seram sebab akan ada benda-benda macam tu? Padahal kita zikruah kan. Tapi selalu jadi macam misteri semua. Faham. Dia sebenarnya kalau benda-benda macam ni, dia yang baca-baca ayat-ayat Al-Quran, itu yang lebih menyeramkan. Sebab dia benda tu, contohnya dia jin hantu lah sebenarnya contoh. Tapi dia baca benda tu, itu yang buatkan lagi takut. Kan? Tak ada juga, pernah satu seria tu, kita tengah baca ayat kursi apa semua, tu lagi baca kuat-kuat, menganjing. Memang mesti kita orang tengok yang jenis lagi lawan. Lagi kita orang baca lagi dia kuat-kuat dia macam tu. Tapak surau tu memang tak ada kisah apa-apa. Sebab okay, macam dekat sekolah dulu, tapak surau adalah tapak Jepun. So bila ambil semayang ke, anda solat ke, mostly akan ganggu. Sebab tapak dia tu memang tapak Jepun dulu. Tak sure. Pick up port design lah. Pick up port design, mention orang tahu. Jangan mention lah. Dia tak mention sekolah. Dia dekat dengan port design. Politeknik port design. Sekolah, tapi kita orang kan sebelah poli. Sebelah poli. Kalau kita orang kena, tiba-tiba poli pun kita orang macam kita orang tahu poli kena. Sebab bila politeknik kena, dia bunyi.
siren. Siren yang kuat tu. Tak silap Farah, dia orang bunyi siren yang kuat tu untuk dia orang semua berkumpul satu tempat. Yes. Itu yang Farah tahu lah. So bila sekolah kena kita orang dah tahu ni mesti seria ni. Sebab blok asrama perempuan memang nampak politeknik punya ni. Bangunan. Kita orang dah tahu dah. Kita orang tak kena poli kena macam tu. Faham. Alright. So maybe tapak tu ke yang membuatkan dia keras zaman-zaman dulu, tak tahulah. Okay, so siapa-siapa yang tahu sejarah tu, apa boleh komen kat bawah. So Pak Ni Nazrul boleh baca ke, siapa-siapa viewer boleh baca. Yang sama sekolah dengan Farah dulu, korang tahu kan cerita ni, korang boleh komen. Kat sini saya. By the way, yang tadi tu boleh share? Yang mama tu boleh sebab saya sendiri dah minta izin mama. Alright, okay. So nanti yang boleh tengok, harap semuanya tak diganggu lah kan. Kita ni just pengusian, bukan nak memuja. Best, cerita Farah best. Agak seram sampai meremang disebabkan dia ada bukti sekali. So yang ada bukti, mostly sebab kita nampak depan mata kan. Lagi-lagi bersilat macam tu. Yang dekat asrama tu tak ada bukti lah sebab kita tak ada pun lagi. Ya, yeah, faham-faham. Dia sama macam kisah Luqman Musa, paranormal. Dia ada bukti, so itu memang seram. So harap apa enjoy dengan konten ni, apa boleh rasa keseraman. Kisah seram daripada Farah, Nija dan Una. And kita jumpa lagi pada next video. So thank you Farah. Sorry banyak cerita. Suka-suka, tak ada hal. Tak ada. Lagi panjang, lagi okey, lagi best. So thank you guys, jumpa lagi pada next video. Jangan lupa support semua item yang lain. So bye-bye, assalamualaikum.